Amerika Serikat berencana untuk menjual roket baru Chunmoo ke Taiwan. Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintahan Joe Biden meningkatkan tekanan terhadap China. Menjual roket baru Chunmoo, sistem persenjataan utama, sekaligus adalah upaya langka yang dilakukan AS. Tahun-tahun sebelumnya, penjualan peralatan militer AS ke pulau itu dibatasi dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk meminimalkan ketegangan dengan Beijing. Tetapi pemerintahan Joe Biden menjadi lebih agresif dengan China pada tahun 2020 dan penjualan akan mendarat karena hubungan antara Beijing dan Washington berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Pada saat yang sama, keinginan Taiwan untuk membeli senjata meningkat setelah Presiden Tsai Ing-wen terpilih kembali pada Januari lalu dan telah menjadikan penguatan pertahanan Taiwan sebagai prioritas utama. Taiwan adalah masalah teritorial paling sensitif di China. Beijing mengatakan itu adalah provinsi China, dan mengecam dukungan pemerintahan Joe Biden untuk pulau itu. Washington sangat ingin menciptakan penyeimbang militer terhadap pasukan China, membangun upaya yang dikenal di Pentagon sebagai Benteng Taiwan, karena militer Beijing membuat langkah yang semakin agresif di wilayah tersebut. Satu sumber industri mengatakan Presiden Joe Biden dijadwalkan akan diberi pengarahan tentang paket minggu ini oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Beberapa kesepakatan telah diminta oleh Taiwan lebih dari setahun yang lalu, tetapi baru sekarang sedang diproses melalui proses persetujuan. Gedung Putih di bawah Joe Biden telah melakukan upaya untuk mengekspor senjata ke sekutu AS, mencoba untuk meningkatkan pertahanan mereka, mengurangi ketergantungan pada pasukan AS sambil meningkatkan perusahaan dan pekerjaan AS. Ketertarikan Taiwan pada senjata dan peralatan AS bukanlah hal baru. Pulau itu memperkuat pertahanannya dalam menghadapi apa yang dilihatnya sebagai tindakan yang semakin mengancam oleh Beijing, seperti latihan angkatan udara dan angkatan laut China di dekat Taiwan. Pejabat senior AS mengatakan peningkatan pengeluaran pertahanan Taiwan adalah langkah yang baik, tetapi harus berbuat lebih banyak. Terus terang, Taiwan perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencegah agresi China, kata pejabat itu. Sistem roket High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS, buatan Lockheed Martin, yang pada dasarnya adalah peluncur roket berbasis truk, adalah salah satu senjata yang diinginkan Taiwan, kata orang-orang yang mengetahui negosiasi tersebut. Taiwan juga berusaha untuk membeli rudal anti-tank yang canggih. Pada awal Agustus, Reuters melaporkan bahwa Washington sedang merundingkan penjualan setidaknya 4 drone udara canggihnya yang besar ke Taiwan dengan harga sekitar $600 juta Amerika Serikat. Juga yang didiskusikan adalah rudal anti kapal harpun berbasis darat buatan Boeing untuk berfungsi sebagai pertahanan pantai melawan rudal jelajah. Sistem lain termasuk ranjau laut bawah air dan kemampuan lain untuk mencegah pendaratan amfibi atau serangan langsung, kata Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat pada Juli lalu.